pertandingan hari ini dan kemarin Pak soal timnas lah. Ya, saya lihat negara-negara Asia sudah mulai meninggikan standar persepak bolaannya. Kita lihat Korea kemarin seri sama Thailand, Singapura seri sama Cina. Artinya kalau kita juga hanya senang sampai hari ini, ya kita nggak akan terus berkembang. Sama seperti yang saya bilang ketika Vietnam di atas kita jauh 5-6 tahun yang lalu kita bingung, ya kita harus terus berbenah diri. Artinya mereka juga secara fisik keras. Kita lihat kemarin Vietnam keras, hari ini Cina keras. Ya kalau kita juga pemain kita tidak berani main keras, bukan kasar ya, ya pasti ya kita akan tidak mendapatkan permainan yang sepadan. Jadi tidak hanya skill, tapi bagaimana permainan tim dan juga mesti berani fisik keras gitu. Nah jadi kalau kemarin saya rasa hasilnya ya sesuai yang kita harapkan, kita 3 poin. Tetapi itu yang saya sampaikan kemarin di locker pemain, untuk bermain nanti di Vietnam mereka akan pasti keras, lebih keras dari yang kemarin. Tapi tentu saya yakin para pemain senior kita juga sudah mengerti bagaimana bisa bermain fisik tetapi tanpa menghilangkan permainan tim dan individunya, sehingga kita bisa kembali, kita harapkan bisa merebut kemenangan. Mestinya Tom Hei dan Ragnar sudah bisa main ya di tanggal 26. Ya, mudah-mudahan kita segera selesaikan. Pak, kabarnya ada beberapa pemain timnas kayak Ivar Jenner, Rafael Struik, Sandi Wolo, Sriyani, dan Nadio sedang tidak fit atau sakit ya, Pak? Salah satu kemarin juga kenapa Yakob ada pergantian, karena memang seperti ada demam. Dan hari ini saya dapat laporkan hampir 5 pemain kita menderita demam. Mungkin ya kondisi udara yang berubah. Dan kita lihat juga beberapa pemain kita yang bermain di luar negeri, adaptasinya cukup tidak mudah gitu. Kemarin kita bisa lihat Nathan belum maksimal. Ya bermain bagus tapi belum maksimal. Tapi Jay Indes, Rido, ya kan, Justin sudah bermain solid di belakang. Jadi ya memang ya kita coba jaga kondisi mereka supaya mereka bisa tampil maksimal nanti di Vietnam. Lima pemain teman itu dibawa ke Vietnam dan bisa main di sana. Saya tidak tahu nanti keputusan dari pelatih dan tim dokter. Untuk pertandingan hari ini saya rasa saya ini pertandingan ketiga yang kita lakukan, karena U20 ini kan targetnya juga ingin masuk Piala Dunia. Dan tentu kita melakukan persiapan yang serius. Waktu itu hampir 1 bulan lebih kita ada TC di Indonesia, lalu ke Qatar, lalu Indonesia lagi bertanding melawan waktu itu Thailand dan Uzbekistan. Nah, kemarin break, sekarang udah 2 minggu lagi, hari ini lawan China. Ada peningkatan, tetapi saya masih mengharapkan jauh lebih baik dari hari ini. Ya, tadi selain keras, saya berharap bisa bermain tim tidak individu. Karena secara individu saya rasa beberapa pemain U20 ini sudah bermain di Liga 1, jadi mereka punya skill yang luar biasa, tinggal bagaimana meramu mereka menjadi sebuah tim yang kuat gitu. Pak, rumput GBK kemarin masih belum maksimal, Pak. Mungkin ada nilai atau pengadaan? Saya sudah meminta keseriusan daripada GBK untuk masalah rumput. Ya, hari ini juga saya sudah minta dari PSSI, dan kemarin Bapak Presiden sendiri menginstruksikan Menteri Pak Basuki seperti biasa untuk melakukan percepatan perbaikan. Tetapi dari GBK sendiri ya mulai hari ini harus serius menjaga kondisi daripada lapangan ini, karena jangan sampai muka Indonesia dilihat tidak baik di dunia, karena ini pertandingan yang disiarkan di dunia, karena ini kualifikasi Piala Dunia. Jadi kemarin dari GBK menyanggupin, jadi saya menunggu bulan Juni ketika kita menjadi tuan rumah melawan Irak dan Filipina, ya kita buktikan janjinya mereka.
soal di tek kemarin gimana? Sudah ada 3-4 nama yang masuk. Saya sedang review siapa yang terbaik, karena kembali fungsinya Dirtek nanti kan ada 3. Nomor 1, bagaimana memastikan para coach yang udah ada di Indonesia bisa memastikan dengan review secara independen mereka ada tolak ukur atau KPI yang bisa dihasilkan. Yang kedua juga saya mengharapkan Dirtek ini juga nanti dibantu yang muda untuk mulai melakukan tadi pendalaman bagaimana pelatihan di Indonesia 2 tahun ke depan ini harus punya jumlah data pelatih yang tarafnya sudah taraf bagus. Karena salah satu review yang saya dapat dari beberapa tim yang saya turunkan ke lapangan dari luar negeri, mereka melihat standar pelatihan kita harus ditingkatkan. Dan yang ketiga, secara jangka panjangnya kita harapkan juga dengan ada Dirtek, dengan pelatih-pelatih senior seperti Coach Indra, Coach Sintayong, sekarang ada Coach Satoru dari Jepang, Coach Nova, ya kita bisa mulai menemukan apa sih permainan sepak bola versi Indonesia. Ya memang dulu sudah ada, tapi kan kembali kan dunia berubah, permainan ini berubah. Jadi saya harapkan. 4 nama itu tetap dari Jerman, Pak? Kenapa? 4 nama Dirtek itu tetap dari ada Jerman? Ada dari Jerman, ada dari Belanda, ada dari Spanyol, satu lagi dari Inggris. Pak, biasanya kan kalau ke Vietnam dapat pengalaman buruk mulu, Pak, kayak lapangan kurang bagus dan segala macam. Apakah untuk kali ini udah dipastikan nggak pasti? Wah, saya nggak tahu. Kemarin juga lapangan kita belum maksimal. Tahun lalu kan timnas 20 menaturalisasi 2 pemain Pak Rafael Struik dan Ferdinand 2020. Tahun ini kita menargetkan untuk lolos ke Piala Dunia 20 tahun depan. Apakah akan menjadi pemain? Saya tidak mau dikotomi pemain Indonesia, pemain naturalisasi. Kalau saya selalu melihat siapapun yang ingin membawa merah putih, ya ada turunan Indonesia, ya saya menganggap ya, itu pemain Indonesia. Seperti hari ini Welber, ya kan baru diturunkan lagi. Ya Welber ibunya memang orang Indonesia banget, ya kan. Terus bapaknya dari Brazil, lalu bermain di klub Santos. Ya paspornya masih Indonesia, ya Indonesia. Ya terus kalau ditanya lagi ada beberapa pemain lain, siapa namanya? Tiga. Ya, yang Mesal. Nah, Mesal bapak ibunya Sudan tapi lahir di Indonesia, gede di Indonesia. Dia mau jadi merah putih, ya saya bingung kalau kita tidak bilang di Indonesia. Udah lahir di sini, punya KTP sini, paspor sini. Ya, disuruh pulang ke Sudan nggak mau, mainnya di sini. Ya, jadi ya, saya rasa penampilannya cukup menjanjikan. Ya, mudah-mudahan ya kembali. Kalau saya tidak mengkotomi siapapun yang mau membela merah putih, kita berikan kesempatan.